Mengharumkan nama Provinsi Lampung, 4 atlet pencaksilat meraih medali pada Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumatera Utara disambut Ikatan Pencaksilat Indonesia Lampung di Gedung IPSI Lampung. Dari 4 peraih medali, 2 medali emas dan 2 perunggu, para atlet dan pelatih disambut langsung oleh Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Lampung di Gedung IPSI Lampung. Dua atlet peraih medali emas yaitu M. Wildan dan Sadan Sidik Lisanaka. Sementara dua atlet peraih medali perunggu Ahya Utama Bakti, Rizky Andika Irawan. Ikatan Pencaksilat Indonesia Lampung mengapresiasi pencapaian para atlet karena sejak puluhan tahun atlet pencaksilat Lampung tidak pernah meraih medali. Iya, ini pertama kali semua. Pertama kali langsung dapat medali emas ya. Ya, luar biasa. Yang pasti nervous ya, Pak. Itu persiapannya benar-benar panjang selama 1 tahun. Kalau dilihat mungkin 1 tahun ya, Mbak. Cuman dari saya pribadi itu bertahun-tahun. Dari sebelum 1 tahun itu bahkan saya udah ada persiapan.